besok batch kelima akan cair karena kita menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan itu untuk batch kelima 600 ribuan itu tanggal 30, sehingga kita proses, waktu kami memproses 4 hari kerja dan besok, hari ini hari terakhir ya Pak, untuk checklistnya insya Allah besok akan bisa dicairkan sebagaimana sebelumnya akan disampaikan kepada KPBN, KPBN akan mencairkan kepada bank penyalur, dari bank penyalur akan disampaikan kepada penerima subsidi upah atau gaji. Apapun nomor rekeningnya, apakah itu Bank Himbara atau Bank Luar Himbara. Dari sini ini contohnya adalah penerimanya adalah Bank BCA. Jadi tidak melihat, memang tidak mensyaratkan Bank Himbara sebagai bank penerima dari penerima subsidi upah atau gaji. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan seluruh subsidi upah ini kepada penerima 12,4 juta penerima program yang semuanya sudah diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Saya berharap program subsidi upah ini memberikan manfaat, bisa meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi masyarakat di era pandemi COVID-19. Untuk yang kedua kalinya, saya berkunjung kepada penerima program subsidi upah atau gaji. Yang pertama ini Pak Faisal. Pak Faisal ini pemilik rumah ini. Dan yang kedua Bu Erni. Keduanya bekerja di PT Wakol Indonesia. Pak Faisal menerima pada batch pertama, batch keempat. Kalau Bu Erni pada batch pertama. Saya tadi Pak Faisal cerita ketika nunggu sampai batch keempat, dia sabar dan beliau yakin bahwa sepanjang persyaratannya itu terpenuhi, beliau yakin bahwa akan dapat, dan alhamdulillah Pak Faisal juga dapat.